Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di perjalanan kita hari ini seperti biasa. Pada hari ini kita sedang berada di perkebunan keluarga desa dan oke, ikuti perjalanan kami. Ngecor. Hari ini sedang ngecor pare. Timun. Mana yang pare mana timun ini? Banyak tanaman di rumah ini. Dua macam. Ini pare. Kalau pare itu ada lepas. Kamu mau kepanen kalau itu? Empat bulan hari, 8 hari ya nak. Beda ke pare ya, per pare ini lama. Itu di setel mangkok di selang-seling ini nih nak. Dia habis timun, pare panen. Setelannya itu ya. Timun ini berapa lama umur? Bulan lebih dikit habis ya. Lalu pare? Lihat tuh perawatan. Rajin ngecor, nyemprot dan ngecor pakai MPK. Sudah? Ini jalan-jalan. Pola tanamnya ini adalah tanaman tidak sejenis. Di pinggir bedengan tampak ada bawang, kemudian ada ketimun, kemudian di samping ketimun juga ada pare. Jadi petani dengan begini dia mendapatkan beberapa keuntungan dengan banyak tanaman. Misalnya bawang bisa panen, kemudian timun karena umurnya lebih pendek nanti dia akan panen terlebih dulu, panen duluan, dan baru setelah itu habis timun maka dia parenya tuh naik ke panennya juga akan menyusul panen. Jadi kalau diperhatikan ini pola panennya ini adalah panen timun duluan kemudian baru panen pare.
Kemarin kalau tidak panas, kemarin lebih aturannya ya. Sandy, yeah.